Kan sesuai dengan janji Bunda tadi, kan Bunda beli mainan DIY dari Indomaret. Jadi sekarang kita mau unboxing mainan itu. Mana mainannya nih? Loncengnya juga. Ayah, Bunda mana sih? Bunda kan tadi ke itu Indomaret mau beli susu katanya. Oh. Kita lagi juga datang. Tunggu aja, Kak. Iya. Assalamualaikum, Bunda pulang. Kakak lagi apa, Nak? Nonton ya. Kakak ke Indomaret. Tanya. Banyak. Dia harus cukup buat satu minggu ya. Iya. Jangan banyak minum susu, makannya yang banyak. Terus, Bunda beli mainan. Mainan apa, Bunda? Namanya Ruby the Little Artist. Ini kayak DIY gitu, Kak. Kita coba bikin-bikin ya. Ini ada wishing pendant. Guys mau buka ya nanti ya. Iya. Ice float, terus sama apa lagi nih? Mainan-mainan ini. Yuk kita unboxing di atas, Kak. Ayo. Yuk. Adek mau ikut? Mau ikut enggak? Yuk, yuk. Adek bawa susu. Boleh. Adek mau coba di rumah ya? Iya, di atas. Iya, di atas. Bunda tadi kan Bunda beli mainan DIY dari Indomaret. Jadi sekarang kita mau unboxing mainan itu. Mana mainannya nih? Teman-teman, mainan yang Bunda beliin ini namanya Ruby the Little Artist. Iya. Jadi ada macam-macam nih pilihannya. Ada yang kayak tadi yang bikin gelang, terus nanti kita ini namanya Crystal Jewel Box. Terus ada juga bikin ice float. Iya, sama satu itu. Lagi, iya. Sama satu lagi shining pendant ini. Pendant itu gantungan, Kak. Ini diituin. Oh iya, oke. Okay. Ada mau duduk di atas boleh. Ini juga wishing pendant. Nah, teman-teman, mainan Ruby Little Artist ini itu cocok banget untuk membangun kreativitas anak seperti Kayis yang udah umurnya 16. Iya, 6 tahun. Mungkin untuk Ade Lupna belum cocok nih, teman-teman. Soalnya tapi Kayis belum ulang tahun. Oh, oke. Okay. Kayis bulan depan sudah 6 tahun. Oke. Nah, ini kalau untuk adik Lupna belum cocok ya, soalnya masih banyak ininya kecil-kecil, partikelnya. Kayak pinter ya, bisa ngajarin adik. Nah, teman-teman, Bunda buka ya satu-satu. Nah, mainan ini kita bisa beli di Indomaret, Sogo, Metro. Ada di Toys Kingdom juga. Pokoknya di banyak tempat deh, kayak di swalayan-swalayan atau mall yang gede pasti ada harganya. Cuman 34.000 aja, murah meriah kan untuk melatih kreativitas anak. Oh iya, bisa do it yourself atau DIY. Kayak lagi baca.
Oke, jadi sekarang kita mau coba yang mana dulu? Oh iya, kalian sudah bisa baca. Apa namanya? Ruby the little Astrid. Ini yang ada pedi pate. Oh iya, oke. Nah, teman-teman, kira-kira mau dibuka yang mana dulu nih? Ini. Oh, yang ice cream float. Oke, Bunda buka ya. Teman-teman, karena ini mainannya kan agak detail ya, partikelnya juga kecil-kecil. Jadi mungkin ini sekarang Bunda dulu yang bikin sendiri. Setelah itu, setelah jadi, nanti kita review dengan bareng guys ya. Teman-teman, kita mulai aja ya tutorial ini DIY do it yourself Ruby the Little Artist-nya. Oke. Teman-teman, mainan DIY Ruby the Little Artist yang Bunda beli tadi terdiri dari 4 macam. Ada shining pendant, wishing pendant, ice float, sama crystal jewel box. Yang Bunda pengen coba pertama kali adalah ice float. Oke, kita coba ya. Bunda unboxing dulu. Apa saja di dalam isi kemasan? Ada gelas, lalu penutup gelas, ada deko krim dan spirit-nya. Deko krim ini seperti lem, teman-teman. Lalu ada gel glitter, ada aksesoris hiasan dan buah, manik-manik, rantai gantungan, serta stiker permata. Ini manik-maniknya. Manik-manik terdiri atas 2 warna. Lalu ini glitter, ini krimnya atau lem, dan aksesoris yang lain. Di kotaknya ada 3 langkah mudah yang bisa kita ikuti. Kalau yang es krim ini, tuangkan gel glitter, lalu pasang spoon dan aplikasikan deko krim, dan lalu hiaslah sesuka kamu. Nah, Bunda akan mengikuti step-step ini ya, teman-teman. Mari kita mulai. Pertama-tama kita bubuhkan glitter ke dalam gelas es krim. Di dasarnya saja. Lalu kita bubuhkan glitter di dalamnya. Kalau mau berwarna, boleh kita campur warnanya. Nah, jadi pink putih gitu, teman-teman. Bisa juga ditambahkan aksesoris yang lain. Nah, kalau Bunda mau menaruhkan buah ceri di dalamnya. Buah ceri. Dan buah apa ya ini? Nah, udah taruh di sebelah sini. Teman-teman bisa mengkreasikan apapun yang teman-teman mau, karena aksesorisnya juga banyak. Lalu, Bunda tambah ininya lagi supaya penuh di dalam gelas es krimnya. Setelah itu, buka lemnya, pasang spoonnya. Teman-teman, gelnya atau lem ini memang benar-benar berbentuk seperti ice cream. Jadi deh es krimnya, Bunda. Tinggal diaplikasikan dengan aksesoris yang lain. Ada bunga. Ada love berwarna pink. Ayah. Lalu ada irisan jeruk.
ada strawberry dan ada lemon kuning. Kita boleh menutup gelas es krimnya. Nah, lalu kita tambahkan lagi aksesoris lainnya di pinggiran gelas. Nih, kita bisa taruh di sini. Bisa tambahkan lagi juga aksesoris yang ini di atas gelas. Kita tempelkan di sepanjang tutup gelas. Nah, begini teman-teman. Lalu tinggal kita pasangkan gantungannya. Nah, jadi deh gantungan es krim buatan bunda sendiri atau do it yourself by Ruby the Little Artist. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Jangan lupa didampingi oleh orang tua karena banyak partikel yang sangat-sangat kecil seperti ini. Nah, untuk mainan DIY yang kedua, bunda akan membuat kristal jewel box honey bunny. Jadi ada kelinci di sininya. Bunda unboxing dulu ya. Di dalam kotak ada kotak perhiasan seperti ini berbentuk love. Ada double tape, manik-manik kecil, ada pita, ada hydrogel atau lem. Ada ornamen dan manik-manik besar juga. Nah, ini ornamen manik-manik besar, ini manik-manik yang kecil. Ada 3 langkah mudahnya yang dijelaskan di kotak. Tuang sedikit hidrogel di dalam sini, lalu tempel semua stiker mutiara dan tempel pita di pinggirnya. Mari kita coba teman-teman ya. Pertama-tama kita letakkan lem di sini. Sampai sedikit penuh ya teman-teman. Lalu tempelkan aplikasi kunci ini menghadap ke bawah. Tunggu sampai 5 menit. Kita biarkan saja ya. Setelah itu kotak perhiasannya kita bubuhkan lem pada dasarnya. Tempelkan manik-manik ini. Sampai memenuhi kotak perhiasan.
kalau teman-teman mau, kita bisa juga menambahkan manik-manik yang besar. Agar dasar kotak perhiasannya penuh. Di samping kotak perhiasan, kita bisa memberikan hiasan pita dengan menggunakan double tape. Kita tempel dulu double tape-nya di sekeliling kotak perhiasannya. Jangan lupa teman-teman untuk menyediakan gunting. Ornamen kelinci tadi. Kasih lem. Nah, terjadi dia teman-teman. Kalau mau tambahkan aplikasi lain, bisa banget. Kita tinggal menempelkan manik-manik yang besar atas kotak perhiasannya atau ditutup kotak perhiasannya. Nah, gitu teman-teman. Senang kan bisa membuat kotak perhiasan sendiri? Wah, Bunda sudah punya kotak perhiasan bikinan Bunda sendiri nih teman-teman. Ini juga ada manik-manik yang besar dan berwarna-warni. Tinggal disesuaikan saja. Sesuai dengan kreasimu. Gimana nih teman-teman? Bagus tidak? Kotak perhiasan bikinan Bunda. Teman-teman jangan lupa coba di rumah ya. Meriah banget, bisa mengasah kreativitas kamu. Harganya cuma 34.000 aja. Wah, Kais pasti senang perhiasan baru. Sisa manik-manik yang ada dan ornamen yang lain, teman-teman bisa membuat gelang sendiri. Sudah disediakan tali untuk gelangnya juga. Tinggal ditaruh di dalam kotak perhiasan bikinan kita sendiri.
Shining Pen dan Kitty. Kita unboxing dulu ya. Di dalam box ini kucing atau kitty plastik. Ini dia teman-teman. Lalu ada manik-manik, ada rumbai berwarna kuning, ada pengait dan lonceng, ada stiker untuk matanya. Kotaknya sudah tertera 3 langkah mudah. Pertama-tama kita harus menempel manik-manik yang ada ke dalam kucing plastik ini teman-teman. Mari kita mulai saja. Pertama-tama Anda mau menempelkan matanya dulu. Sudah kita tempel. Lalu di seluruh badan kucing akan kita tempel manik-manik yang berwarna kuning ini. Aja ya agar tidak kepanjangan. Lalu kita rangkai manik-manik yang besar ini. Sesuaikan saja dengan keinginanmu teman-teman. Kreasikan saja. Kalau Bunda karena suka warna pink,
Yang keempat, Bunda akan bikin wishing pendant. Unboxing dulu ya. Di dalam kotak, tentunya dari segi empat plastik. Yang ini nih teman-teman. Lalu ada deko krim. Deko krim itu adalah lem. Ada rantai dan gantungan ornamen. Berlian imitasi. Pita. Manik-manik dan aksesoris. Ada kertas ucapannya juga. Lalu yang terakhir ada stiker permata seperti ini. Di kotak mainannya juga sudah terdapat 3 langkah mudah. Coba kita ikuti satu-satu ya teman-teman. Pertama-tama kita buka segitiga plastiknya. Lalu buka deko krimnya, pasang sputnya, hias permata ini dengan ornamen dan manik-manik sesuka kamu saja. Kira-kira seperti ini ya. Kalau mau ditambah hiasan yang lain, boleh banget. Bunda kasih bunga ya di sini. Di tengahnya. Lalu biarkan saja teman-teman sampai mengering. Setelah manik-maniknya cukup mengering, tambahkan tali untuk mengait hiasan yang lainnya. Warnanya bisa bebas ya teman-teman, sesuaikan saja dengan keinginanmu. Untuk sentuhan terakhir, bisa diberi rumbai, lonceng, dan juga pita. Thank you.
tadi deh teman-teman. Wishing pendantnya. Diikat berapa kali? Beberapa kali ya. Agar kuat. Tinggal gunting sisa karetnya. Bisa ditambahkan pita juga. Jadi dia teman-teman. Teman-teman, ini nih hasil DIY dari mainan Ruby The Little Artist. Ada ice float, lalu ada wishing pendant, ada crystal jewelry box, sama satu lagi ada shining pendant Kitty. Nah, kira-kira dari semua ini teman-teman paling suka yang mana? Kai sukanya yang ini. Oh, Kai sukanya yang ice cream float. Teman-teman, mainan ini berguna banget loh untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitas kamu. Harganya murah aja, cuma Rp34.000. Bisa dibeli di Indomaret, di Metro Mall, di Toys Kingdom, Sogo, pokoknya di swalayan atau supermarket yang besar. Nah, kalau Bunda paling suka yang ini nih, teman-teman. Oh, Nade paling suka ini sama ini. Oke, bisa dijadiin gelang seperti ini. Bagus nggak? Bagus deh ini. Teman-teman, sampai jumpa ya di video berikutnya. Jangan lupa apa? Subscribe, like, comment, and subscribe. Bye-bye. Jangan lupa juga klik tombol merahnya. Tonton video Kais yang selanjutnya. Jangan lupa klik tombol merahnya. Biar bisa berubah menjadi warna abu-abu sehingga kamu bisa mendapat notifikasi pertama apabila kita mengupload video baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah teman-teman. Dadah.